Lanjut. Saya tidak dengar. Lanjut. Setelah yang satu ini. Stop. Medali perunggu, selamat kepada RM Ramdhani Pasha dari Man Aceh Jambi. Perunggu selanjutnya, Anissa Almas dari Man Aceh Gorontalo. Perunggu berikutnya, Muhammad Rizal dari SMA Negeri 2 Skanto, Papua. Perunggu berikutnya, Muhammad Ihsani dari Man 3 Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berikutnya, masih untuk medali perunggu, Jeffrey dari SMA Negeri 2 Payakumbu, Sumatera Barat. Selanjutnya, Khairun Nisa dari Man Melawi, Kalimantan Barat. Dan perunggu yang terakhir kepada Lukmanul Hamam Anabil dari Man 1 Jembrana, Bali. Kita beralih ke medali perak untuk kimia terintegrasi. Selamat kepada Halimatus Sadia dari Man Manggarai Timur, NTT. Selanjutnya, Safran Yafik Firdaus dari Man Aceh, Kota Batam, Kepri. Perak selanjutnya, Muhammad Afif Al-Amin dari Man 2 Pekanbaru, Riau. Berikutnya, M. Asyik Manarul Hidayah dari SMA Plus Ar-Rahmat Bojonegoro, Jawa Timur. Dan medali perak terakhir untuk Najma Maisha Muhsin dari Man Aceh Serpong, Banten. Berikutnya, tiga nama kami sampaikan untuk medali emas kimia terintegrasi. Selamat kepada Ammar Fauzi Ramadhani, Man 2 Kudus, Jawa Tengah. Berikutnya, Naufal Atala Majid dari SMA Negeri 8 Jakarta. Emas terakhir untuk kimia terintegrasi. Selamat Baruna Adi Sanjaya, SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat. Berikutnya untuk kategori ekonomi terintegrasi jenjang Madrasah Aliyah di KSM Nasional 2023 untuk medali perunggu. Selamat kepada Lalu Muhammad Naufala Ar-Rashid dari Man 1 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya, Aulia Marsha dari Mas Al-Islam Kepulauan, Bangka Belitung. Selamat kepada Hutri Habtahadi dari Mas Darul Mursyid, Sumatera Utara. Perunggu selanjutnya, selamat kepada Novrianti dari Maninsan Cendekia Jambi, Provinsi Jambi. Dan selanjutnya, Muhammad Emil Fatah dari Man 2 Bandar Lampung. Perunggu berikutnya, selamat kepada Delvi Rahmadini dari Man 2 Pekanbaru, Riau. Perunggu terakhir diraih oleh Misaul Kamila dari SMA Tengku Ya Arif Fatih Bilingual School, Provinsi Aceh. Dan untuk medali perak diraih oleh
Muhammad Tifatul Muhtadi dari Man Insan Cendekia Goa, Sulawesi Selatan. Selamat kepada Ahmad Hasib Haidar dari SMAS Harisma Bangsa Provinsi Banten. Dan untuk perak selanjutnya, selamat kepada Rifki Hilman Fauzi dari Man 1 Ciamis, Jawa Barat. Perak berikutnya kami undang Ahmad Yusuf Fadila dari Man Insan Cendekia Oki, Sumatera Selatan. Dan perak terakhir, selamat kepada Alifa Nadia Ulia Azahra dari SMA Taruna Nusantara, Jawa Tengah. Dan medali emas di kategori ekonomi terintegrasi jenjang Madrasah Aliyah SMA. Selanjutnya kami mengundang Fahri Abiyu Santoso dari Man Insan Cendekia Kota Batam, Kepulauan Riau. Emas berikutnya diraih Aziza Putri Mardia dari Man 4 Jakarta, DKI Jakarta. Untuk emas terakhir, kami mengundang Haka Agista Lidloka dari Man 1 Yogyakarta. Selamat, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Langsung naik loh, apa namanya? Mana tadi? Yogyakarta? Saya dari tadi cari daerah saya kok nggak ada ya, nggak masuk-masuk ya? Daerah apa ini? Saya dari Manchester, Inggris sebenarnya. Aduh, kejauhan Pak, mohon maaf, ini se-Indonesia ya. Canda, canda ya. Kata anak-anak sekarang, bercanda, katanya begitu. Bercanda, oke silakan lanjut untuk kategori geografi terintegrasi. Yang terakhir sebelum kita ke juara umum, kita mulai dari yang perunggu. Selamat kepada Muhammad Muzaki Robi dari Mas Kapila, Jakarta. Perunggu berikutnya atas nama Vina dari Man 1 Wonosobo, Jawa Tengah. Perunggu berikutnya Muhammad Irfan dari SMA Negeri 1 Kota Bima, NTB. Perunggu selanjutnya Nadil Ulum Anafis dari Man IC Kota Batam, Kepri. Berikutnya Farhan Putra Maheswara dari SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Apa nih? Jangan lihat ke sini lah, udah ke sana aja ya. Kemana? Di mana tadi saya? Di mana tadi? Yang berikutnya Muhammad Arayan Ada dari SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Banda Aceh. Dan perunggu terakhir, selamat kepada Muhammad Raihan dari Man IC Pasir, Kalimantan Timur. Selanjutnya untuk medali perak geografi terintegrasi, selamat kepada Ahmad Zidan Saifullah Lakawa, SMA Al-Azhar Mandiri Palu, Sulawesi Tengah. Berikutnya Hikam Muta'ali Al-Ishraq Panto dari Man IC Gorontalo. Perak berikutnya Arif Hidayat Arahab dari Man IC Oki, Sumatera Selatan.